Guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau lihat ini soalnya ini kayak gini, dan kalian tahu komen di bawah karena aku juga nggak tahu ini dari mainan situ aku ya. Sama kalau ini ya mainan yang dulu ya, aku tahu ya. Itu ular tangga, kita coba ya di kebunnya dulu ini apaan, biar kalian bisa lihat nih. Lantainya udah bisa lihat ya tuh. Atau ini apaan? Kita taruh di lantai. Kalau nggak bisa lihat, ini aku keluarin lagi. Tuh yang warna biru-biru. Ayo kita masukin ini semuanya ke lantai. Keluar-keluar. Sudah ya, nggak apa-apa ya. Maaf kalau nanti ada suara gojek ya. Karena aku beli sesuatu dan ini keluarinnya susah, dan ini mini-mini banget, dan aku tidak ingin mengeluarkan ini karena ini sangat lucu ya. Terus ada kepiting, entah kepiting apa ini sih. Kalau di video kan filmnya itu harus direndam, kita ambil dulu ya rendamnya. Ikut-ikutan gara-gara dia main air. Ah. Ini ya guys, kita coba cemplungin ke air. Nah, ini airnya di baskom. Aduh, yuk. Jadi, si popo aku pakai bahasa Sunda. Nah, kita coba ya, masukin ya. Ini sih kayaknya taruh di gudang biar gak besarin. Beneran harus terusin ya. Ini biar jadi besar kayaknya ya. Tutup atau itunya bisa ada yang itu. Karena memang di videonya si ke filmnya ya. Atau ke siapa lah gitu. Ini masukin guys biar jadi gede guys. Beneran loh guys, sekarang jadi agak gede-gede gitu. Iya ungu. Gue jadi nanti gede. Lu buka ya. Keren tadi. Masukin. Nanti itu gading tuh. Kalau sudah semua, karena kemarin aku nggak beli, boleh sama ini. Nah, tapi bawa ini lagi juga sih. Karena memang upahnya ini langsung. Upahnya cuma empat, tapi kita kasih ini. Yuk, ini karena udah ada langsung kita buka. Kita kenapa langsung kita buka depan depan. Kalau sudah seperti ini, dia teksturnya akan lebih lembek ya guys. Pandun. Udah dibiarin taruh di gudang. Pagi-pagi lihat bakal ngebesar ya kira. Tadi itu udah apa yang kita tekan deh. Coba kalau kita lihat pakai rempah-rempah. Karena kita udah buka ini udah nggak bisa buka lagi. Jadi buat apa coba ya? Ini buat ngegel air kali ya. Yo. Oke. Ambil air. Gampang banget guys, kita caranya tinggal ngambil ini dan taruh yang ini ke dalamnya dan kasih air supaya dia nanti akan menggede dan
tidak akan dibuang sama bibi aku ya. Jadi kita masukin dia di sini. Besok dia akan mengerti. Nah, nai-nai ini fotonya ketinggalan nih. Lagi. Fotonya ketinggalan lah satu. Gimana? Ini nih. Oh. Di Bogor. Nah, ya udah guys. Kalau udah satu ini tinggal dimasukin ya. Oh, di bawah kan? Ya, kan di bawah nai. Masuk ke dalam. Ayo kita masukin. Nah, ini tunggu berapa menit di dalam sini biar dia bisa menggede. Jadi ini udah lagi menggede. Nanti berantem mau ikut gaji. Ini karena yang itu nanti jadi aku bawa atau enggak aku belum tahu. Emang gak dingin pakai baju itu? Jadi ini nanti besok aku lihat kalau dia sudah menggede. Iya, udah taruh di gudang aja sini. Taruh di gudang jangan dibuang. Ini juga udah menggede. Jangan dibuang. Enggak, saya mau buang. Kalau ini bibi dibuang, mau dipecah mau. Nah, ini tinggal dimasukin ya. Aku nggak tahu ini gimana cara masukin semua ya. Masukin asalan aja. Kalian suka nggak sih kayak gitu guys, masukinnya asalan gitu ya. Dah kita main ini. Ah sini bi, kita main tapi bibinya nggak usah kelihatan. Nah ini bibi aku ada di sebelah aku tapi nggak diliatin karena ya gak karena perlu. Bibinya jelek nggak diliatin ya, nggak perlu doang gitu. Kita buka ya karena bibinya jelek nggak boleh diliatin. Kalau bibinya cantik boleh diliatin. Kita buka. Bukanya susah ya guys. Ini susah ini pakai plastik. Tinggal dibuka. Susah banget ya. Ya, tahu ular tangga nggak? Ular tangga yang mainan jadul itu? Ya, ibu-ibu tahu lah. Bibi aku tahu guys. Kukira di bibi aku tidak tahu. Itu mah mainan zaman dulu. Zaman kordon. Kordon apa zaman coba kordon? Zaman lebuan. Udah yuk guys. Ini ada ininya, nanti kita main bareng kalian. Ya mau komen ya, nanti datang ke sini. Ini aku bingung, aku mau pakai yang mana ini biar kalian bisa lihat gimana ya caranya. Nih. Kayak gini ya, kurang lebih. Yuk.